Kejaksaan Negeri Tembilahan Inhil membuat program Jaksa Sahabat Guru dengan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah bersama para guru dan kepala sekolah sekecamatan Kempas. Peringatan Maulid Nabi ini juga sempena HUT Korpri ke-47, HUT PGRI ke-73, dan Hari Guru Nasional tahun 2018. Peringatan Maulid dilaksanakan di Masjid Al-Hilal Desa Saigantang Kecamatan Kempas ini dihadiri Camat Kempas dan Upika Kecamatan Kempas. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Susilo memberikan ceramah tausiah agama kepada para guru dan kepala sekolah sekecamatan Kempas. Susilo mengungkapkan pentingnya memberikan materi pembelajaran dan pemahaman Al-Quran kepada peserta didik. Al-Quran merupakan salah satu syafaat menjadi penolong di hari kemudian kelak. Apabila ada kita menghafal Al-Quran, pertanyaan kita ada kita apabila kita belajar masuk neraka, maka kita akan memberikan pertolongan. PLH Asisten Administrasi Sedaka Mihil RM Sudinoto mengapresiasi gagasan Kajari Inhil Susilo yang telah membuat lomba hafalan surat pendek Juz Amma dan hafalan Yasin untuk tingkat siswi SD atau MI dan SMP MTS di Kecamatan Kempas. Camat Kempas Lukman Hakim juga mengungkapkan hal senada. Memberikan gagasan tentang kegiatan untuk anak-anak kita supaya dapat menghafal surat-surat ataupun daripada ayat-ayat pendek. Kemudian yang untuk hafalan surat pendek surat Yasin bagi anak didik SMP MTS yang ajuan jalan dan bisa disiapkan oleh Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga dilaksanakan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba hafalan surat pendek Juz Amma untuk siswa SD, MI, dan hafalan Yasin untuk siswa SMP MTS sekecamatan Kempas. Dari Tembilahan, M. Zaini melaporkan.